Assalamualaikum Juragan, selamat pagi, siang, atau malam yang melihat videonya di garasi ini. Saya doakan semoga rezekinya berlimpah, sehat walafiat, dan tetap di jargon kita, salam serak Juragan. Nah, Juragan, saya barusan mencoba membawa GPM 41 yang kita upgrade di full body kit. Udah kita cat juga, cuma masih belum dibersihkan. Saya habis selesai test drive ketika mobil sudah di tune up. Untuk mobil Jili MK1 yang harga bahan seperti ini, tapi udah proses upgrade body kit, upgrade cat, tune up, bersihkan interior seperti ini, silakan. Interior sudah saya bersihkan, audio double din TV plus kamera belakang, kalau silakan bisa lihat. Kita pakai audio double dinnya mereknya DAD, juragan. Kita sudah pakaikan kamera mundur, terus interior juga sudah dibersihkan, dirapikan lagi, kaca film sudah juga kita pasang, mulai dari depannya ini kita blok 40%, samping kanan kiri ini kita blok di 60%, biar juga tidak mengganggu pandangan juragan ke depan, sama samping-samping meskipun agak gelap tapi tidak mengganggu pemandangan juragan melihat samping. Nah, untuk yang paket ini ketika di promo ini harganya itu murah saja juragan. Mulai dari body kit cuma 3 juta aja, cat cuma 3 juta, tune up 1 juta sama audio double din ini 600.000 sama kamera belakang. Jadi di total semua unit yang promo ini dengan kondisi seperti ini hanya 36.600.000 saja untuk promo paket kemerdekaan saat ini juragan. Nah, di bulan Agustus dan unitnya terbatas juragan, tidak semua unit nanti kita promokan, unitnya sangat terbatas. Nah, begitu juragan untuk info di promo kemerdekaan ini. Jadi unitnya seperti ini ya, body kitnya full. Depan ini mulai dari bumper depan, samping, belakang, daktil pun sudah lengkap. Jadi juragan seperti ini juga, ini yang baru selesai juga juragan. Ini baru selesai untuk proses pengecatan. Sorry. Nah, ini baru juga progres pengecatan. Kalau seperti ini warnanya dia minta warna ini orange candy juragan. Orange candy, terus full body kit juga mulai dari depan, body kit, samping, daktil fiber juga. Terus nanti ini juga mau pasang kaca film, audio double din dan lain-lainnya. Untuk tambahan warna candy nanti juragan bisa calling WA atau nanti selengkapnya juragan bisa baca di deskripsi. Ini untuk update kemerdekaan. Untuk video selanjutnya update kemerdekaan unitnya, next video besok akan kita upload. Dan saat ini saya mau update kepada juragan semua untuk Jili Pandanya. Jadi kalau kemarin MK sudah kita update, sekarang kita updatekan untuk Jili Panda. Nah, untuk Jili Panda juragan di stok di kita sebenarnya udah nggak begitu banyak. Jadi Jili Panda itu sisa stoknya sebenarnya cuma 15 unit saja. Dan nanti setelah 15 unit ini habis, kami mohon maaf juragan bahwa Jili Panda udah habis total di gudang, di pabrik pun juga habis. Sisa cuma 15 unit aja. Makanya kalau misal juragan pengen mobil baru off the road yang kita bilang 0 km, rata-rata kilometernya di bawah 100 kilo, segera aja calling di nomornya Nidu Garasi di 085-234-64-007. Jili Panda udah mau punah. Stoknya Jili Panda tinggal 15 unit saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi Jili Panda. Begitu juga dengan sebaliknya dengan Jili MK juragan. Jili MK stoknya untuk promo cuma tinggal 10 aja, tapi untuk harga yang normal itu masih ada 40 unit saja. Setelah itu udah nggak ada lagi untuk unit Jili MK yang baru 0 km, yang KM-nya biasanya di bawah 100 kilo. Nah, untuk Jili Panda yang seperti ini juragan, Jili Panda yang seperti ini dalam kondisi bahan di pelek racing seperti yang pelek nempel di mobil ini kita jual di harga bahannya 45 juta. 45 juta itu juragan dapat apa? Yang pertama, mobil bercerita faktur juragan sudah dapat, faktur nanti kita terbitkan atas nama juragan, tinggal juragan nanti ngisi ke samsat setempat juragan perkiraan estimasi biaya antara 12-15 juta. Setiap daerah biayanya beda-beda juragan. Nah, untuk kondisi mobilnya yang bahan seperti ini biasanya itu juragan tinggal PR-nya hanya dicat saja. Terus kondisi mobilnya bagaimana? Mobil rata-rata kilometernya masih di bawah 50 kilo juragan. Dan untuk kondisi interiornya nanti udah kita rapikan, lampu udah kita poles, mesin sudah kita tune up juragan. Setelah mesin udah kita tune up, kita juga cek kaki-kaki juragan, elektrik semua kita kondisikan baik, dan AC juga dalam kondisi yang dingin.
ingin curahkan. Jadi cili panda yang seperti ini, bahan pel kaleng harganya 45. Kalau juragan mau pel kaleng bisa kita kurangi 2 juta jadi harganya 43. Tapi cat kondisinya semuanya udah pada melotok. Artinya bahwa pernis di mobil cili panda ini udah hilang. Kalau juragan mau tambah cat sesuai dengan warna atau warna-warni cili panda ini, kita ada promo cashback 1.500. Warna apapun selain warna candy biayanya tetap 3 juta hanya di cili panda. Jadi cili panda 48 juta pelek racing cat warna-warni terserah juragan. 46 juta pelek kaleng cat warna-warni terserah juragan. Body kit juga kita ready. Kita lihat body kitnya cili panda. Nah, untuk body kit cili panda itu biasanya dapatnya spoiler belakang ada, set kit samping ada, belakang bumper variasi ada, sama bumper depan ada, yang kita sebut dengan jelly panda support juragan. Bahannya seperti ini, kita buat dari fiber juragan dan sama persis dengan jelly panda seperti asli. Meskipun jelly panda seperti asli kemarin juga bahannya dari fiber bukan dari plastik. Jadi mulai ini juragan, ini spoiler panda, body kit ini, body kit belakang itu ada 3 titik, body kit samping ini kanan kiri. Terus sama body kit depannya ada di body kit depannya di mana? Oh ini body kit depannya cili panda. Kita ready stock juragan. Jadi juragan kalau mau beli body kitnya aja juga bisa, sekalian tambah aja juga bisa, atau mau nempel beli mobil sekalian dipasang body kit juga bisa. Semua permintaan juragan kita layani. Untuk servisnya di Nidu Garasi pun kita juga nggak main-main juragan. Kita sudah punya alat ini untuk alat AC. Full tech ini alat otomatis AC-nya. Mobil juga akan kita naikkan pakai lift car, kita cek kaki-kaki bagian bawah pun juga kita cek. Kalau misal juragan mau tambahan untuk anti karat biayanya murah aja. Nanti juragan bisa lihat di deskripsi juragan, anti karat juga kita bisa semprotkan. Dengan kondisi mobil di atas kita semprot anti karat, hasilnya pasti maksimal. Jadi juragan enggak usah khawatir masalah hasil di Nidu Garasi. Nah, itu selanjutnya juragan udah kita perkenalkan juga, ini teknisi kita namanya Bapak Santo. Pak Santo, stop gerakan ini toh. Nah, Pak Santo lagi cetak mobil apa ini, Pak Santo? Dari Bina. Nah, punyanya siapa ini? Punyanya Pak Santo sendiri ya. Nah, Grand Livina ini sudah dicin up oleh Bapak Santo. Jadi di sini juga kalau misal juragan mau servis chin up di sini, juragan bisa nanti dengan si bos Pak Santo ini. Semua unit bisa Pak Santo ya, Eropa, Jepang, Cina, Amerika, Thailand, India, Indonesia, bisa semua Pak Santo ya. Jadi semua unit bisa diservis di sini dengan fasilitas yang sudah kita lengkapi. Angkat mesin pun juga udah ada, mesin press juga udah ada. Mau langsung cat body repair di sini juga ada, semua lengkap di Garasi. Kita utamakan servis kepada juragan. Jadi kita servisnya nggak main-main, kita utamakan servis kepada juragan agar juragan nanti bisa memiliki mobil dengan kondisi yang semaksimal kami usahakan, prima juragan. Nah, untuk update cili panda udah, update di servisnya udah. Kalau juragan mau lihat prosesi catnya, itu sebenarnya kemarin juga udah di video udah kita lihat kan. Nanti nggak apa-apa, kita lihat lagi juga. Untuk dicat sendiri kita harus lewat belakang. Ini tim daripada cat mengecat. Ini ada Mas Topeng. Kebetulan ini Mas Topeng. Ini ada Mas Topeng, ada Mas Wanto, ada Mas Samsul sedang keracik minuman, Mas Samsul. Keracik minuman. Nah, prosesinya semua ini masih ini barusan gosok juragan. Jadi mobil itu kita gosok dulu sebelum kita lakukan poxy. Setelah poxy nanti dielus lagi poxy-nya, baru nanti di cat dasar naik lagi cat finishing, baru nanti naik lagi di pernisnya yang pakai auto glow itu 4 lapis. Jadi ini bahan-bahan kita yang kita pakai, mulai dari auto look, poxy-nya kita pakai auto look. Terus catnya ada yang pakai top color, ada juga yang pakai apa tadi ya? Jaguan.
ada yang pakai Tricolor, ada yang pakai Jagoan. Terus pernisnya kita pakai Auto Glow. Itu di situ ada botol-botol sisa-sisa dari pernisnya. Oke, itu di update di chatnya juragan. Kita langsung aja ke belakang lagi. Nah, juragan, chat udah, proses servis sudah. Untuk Jili Panda stoknya ada berapa? Saya infokan kepada juragan tadi, Jili Panda sisa stok hanya 15 unit saja. Setelah itu stok Jili Panda udah nggak ada lagi juragan. Jadi juragan yang belum punya Jili Panda, yang mau Jili Panda dengan kondisi mobil yang imut-imut, terus kecil, suspensinya empuk, CC-nya 1300, merek Jili, tahun perakitan, ada yang 2011, ada yang 2012. Pabrikan Jili itu dari Cina, Tiongkok juragan. Suspensinya mirip-mirip dengan naikannya Volvo, yang jelas dia lebih empuk daripada LCGC lainnya. Velg kaleng seperti itu, ada contohnya. Dan velg racing seperti ini. Harga velg racing 45 juta bahan, harga velg kaleng 43 juta bahan juragan. Untuk kondisi interiornya mungkin juragan pada penasaran, kita lihat. Oh, yang ini aja dulu interior. Interiornya Jili Panda juragan. Nah, interior Jili Panda kondisi bahannya kita masih belum bersihkan. Kita buka kepada juragan kondisi awalnya seperti ini. Tidak ada bekas banjir sama sekali. Dan ini unit kepanasan mulai tahun 2011, 2012 sampai 2020. Unit ini hanya kepanasan saja. Tapi interiornya saya yakin masih utuh, karena interior Jili Panda ini tidak pernah dinaikin orang. Cuma memang di sini biasanya ada tempat tweeter, tweeternya udah nggak ada juragan. Itu yang kelihatan bolong itu memang nggak ada, tweeter itu nggak ada. Kilometer saya jamin pasti di bawah 50 km. Joknya pun masih bungkusan plastik juragan, aslinya juga masih bungkusan plastik, mungkin plastiknya udah rusak karena kepanasan. Dan untuk yang di sini, karet-karet di sini biasanya kita rapikan juragan. Ini nggak seperti ini, nanti terimanya juragannya dalam kondisi yang rapi. Kita optimalkan pelayanan kami, kita optimalkan kondisi unit. Mudah-mudahan nanti ketika juragan mempunyai unit ini bisa membawa berkah dan kebahagiaan juragan dengan keluarga. Nah, begitu juragan info dari saya. Di Agustus pas tanggal 17 kemarin juragan, kita udah juga ngadakan lomba kecil-kecilan yang di video yang sebelumnya. Kami dari tim Nidu Garasi mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka juragan. Tetap semangat. Jaga terus persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia. Jangan sampai kita bercerai-berai karena masalah yang hal-hal dan lain-lainnya. Tetap semangat dan jaya terus Indonesia. Ha 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 ha!